Baik ya, kita boleh mulakan. Hari ini masih kitab siam. Tajuk dia Babu Saumi. Bariskan ya. Babu Saumi Tatawu'i Ain. Babu Saumi Sabdu ya, ta tu. Saumi Tatawu'i. Wah, ada Sabdu. Tatawu'i. Wama Nuhia an saumihi. Bab saumit tatawu'i. Bab saum. Saum ni puasa, tatawu' tu sunat. Ya. Jadi bahasa tatawu' ni maknanya sunat. Ya. Ha, kalau orang kata buatlah solat tatawu', buatlah sunat tatawu'. Ya. Itu maknanya dikatakan apa, solat tatawu, ya, solat tatawu, ya, puasa tatawu, itu maknanya sunat. Dan wamanuhya, dan apa yang dilarang, an saumi, dari puasanya. Mana puasa sunat dan puasa yang dilarang. Kita bahasakan macam itulah. Puasa sunat dan puasa yang dilarang. Baik ya, kita teruskan. Hadis 698, silakan. Nak baca. Ya, nak baca buka mic ya. Okey. Sila. Hadis 698. Okey, sila. Sila. Catatkan hadis 698, hadis sah. Matan, dianjurkan puasa pada hari Arafah koma 10 Muharram dan hari Isnin. Hukum sunnah. Sunnah ni mana sunat? Kita ni kalau nak buat perkara-perkara yang sunat ni, ya, ada baiknya kalau ada dalil, ada keterangan. Ya, yang tak ada keterangan tu, ya, janganlah nak buat-buat. Ya. Ya, membazirkan, kita membazir, buang masa. Dan terkadang amalan kita bukan ada pahala, tak ada pahala. Ya? Sebab apa? Ya, kita buat tu tak ada nas. Ya. Macam ada orang Jawa dia puasa geni. Puasa geni tu maknanya satu minggu. Ya, dia berpuasa terus satu minggu. Dan bukanya hanya sekepal nasi putih. Selama satu minggu. Ya. Jadi ya, hal itu tidak disunahkan, tidak ada syariat. Ya, jadi kalau puasa-puasa macam tu bukan puasa kerana Allah, tapi puasa kerana syaitan. Ya, bukan anjuran daripada syariat. Jadi sebab itu kalau nak buat sunat-sunat ni, biarlah ada keterangan. Contohnya kita nak buat puasa Arafah, hari Arafah ada keterangannya. Nak buat 10 Muharram ada keterangannya. Puasa Isnin ada keterangan dan ya, ada fadilat dia atau kelebihan dia. Ya, contohnya puasa Arafah tu yukafirus sanah madiyah wal baqiyah. Maknanya puasa Arafah tu dapat menghapuskan, ya, dosa, menebus dosa tahun yang lalu dan akan datang. Ya, puasa Asyura dia menghapuskan, ya, dosa tahun yang lalu. Ya, dapat menebus dosa tahun yang lalu. Ya, kalau hari Isnin pula,
itu hari ya, keramat yang mana aku dilahirkan kata Nabi dan aku juga dibangkitkan besok pada hari Isnin atau kelebihan hari Isnin pula ya. Dan katanya dia diturunkan ya wahyu kepadaku mula pada hari Isnin juga ya. Nah, jadi artinya ya boleh puasa pada hari Isnin ya. Okey, kita teruskan lagi apa lagi hal-hal yang berkaitan dengan sunat berpuasa. Ya, sila. Tasu'ah tu mana 10 lah. Ya. Ha, itu ada hadisnya nanti ya. Maknanya ya 10, 9 dan 10. Ya. Ha, 9 dan 10 tu ada ya. Jadi ya tak apa, boleh ya. Dan biasa kalau kita di sini kita biasa ikut pemerintah ya, bila pemerintah katakan kita awal ataupun akhir ya 10 tu. Nah, itu maknanya kita ikutlah, tak apa, tak ada salahnya ya. Sebab kita pun tak boleh nak satu hari sama, tak boleh. Ya, dengan Arab Saudi mana kita sama satu hari dengan dia. Kita kita malam dia siang ya. Baik ya, kita sama lagi hadis selanjutnya. Ah, siapa nak baca? Kalau pendek boleh baca hadisnya. An Abi Ayyub. Okey, sila. Ya. Yeah. Catatkan dulu dia punya hadis. Hadis 699. Hadis sah. Matan, dianjurkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Hukum sunnah. Sunnah ni sunat ya. Baik. Ha, ini ya yang selalu orang berebut-rebut untuk puasa 6 hari. Ya, biasa kalau orang-orang lama ya yang di Kelantan ni, dia betul-betul ya raya dia satu hari. Satu Syawal tu dia puasa, dia raya. Dua Syawal dia dah puasa. Ya, kemudian dia habiskan 6 hari. Itu baru raya sebenarnya buat dia. Ya. Biasa orang-orang lama Kelantan lah. Ya, negeri-negeri lain tak tahulah ya. Kalau negeri kita ni baik Selangor ke Negeri Sembilan ke, biasanya nak buat 6 hari ni. Ya. Puas nak habiskan. Baru nak mula dah kenduri. Nak mula dah ada jamuan. Ya. Jamuan sana, jamuan sini, ya. Ha, jadi kadang selang-selang. Tapi tak mengapa, tidak ada salahnya. Selagi ia masih dalam bulan Syawal, tak disebut oleh Nabi mutatabi'in ya, maknanya berturut-turut tak ada. Ya. Ha, tak ada dikatakan berturut-turut. Jadi kalau tak berturut-turut, artinya selama kita berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, artinya kita telah mengenap kedapat ya kelebihan puasa 1 tahun. Ha, bayangkanlah, bukan apa, bukan senang kita nak puasa 1 tahun. Ya, tapi dengan puasa Ramadan diiringi dengan 6 Syawal, kita sudah dapat 1 tahun. Satu tahun berapa hari? Ya, 360 hari. Ya, jadi artinya
Kalau satu di dalam fadilat, kalau satu kebaikan dibalas dengan 10, ya, dibalas dengan 10. Kalau ya dah 30 hari, ada berapa? Ya, kalau 10, satu dibalas 10 kali 30, kemudian kali dengan 6. Ya, jadi ya 360. Ya, itu hitungan dia macam tu. Sebab itu sama dengan 1 tahun. Jadi artinya boleh rebut-rebutlah peluang ini. Ya, supaya kita dapat fadilat seolah-olah kita sudah puasa 1 tahun. Seronok tak seronok? Ya, banyak fadilat-fadilat yang ya, menambahkan pahala. Ya, tapi kadang kita abaikan. Ya. Macam hadis atas tadi kan, dia dapat menebus dosa tahun lalu dan akan datang. Itu untuk puasa apa? Arafah. Kalau puasa Ashura, ya, dapat menebus ya, dosa yang tahun lalu. Jadi kalau kita fikir-fikir banyaklah dosa-dosa dulu yang sudah tinggal-tinggal. Ya. Jadi artinya dengan puasa itu, ya, kita ya, telah ya, dapat menembus kesalahan-kesalahan itu. Baik, ya, kita teruskan lagi hadis yang ke-700. Silakan. Sila. Orang yang sama pun tak apa. Kalau yang lain malu, yang sama pun tak apa. Sila. Muttafaq alaih itu maknanya Bukhari Muslim, ya. Muttafaq alaih itu muttafaq mana sepakat. Alaihi atasnya. Artinya hadis ni Bukhari dan Muslim sepakat. Ya, sepakat hadis yang sama dan disepakati oleh ulama-ulama hadis yang lain. Ya, artinya memang sahihlah hadis ini, ya. Tapi yang gaya kita baca ni lafaz Muslim. Gaya bahasa pada Bukhari lain sikit tapi maksud sama. Itu maknanya lafaz ni bagi Muslim. Artinya gaya bahasa yang kita baca ni, ya, adalah dalam kitab Muslim. Baik, ya, catatkan dulu hadis yang ke-700, hadis sah. Matan, dianjurkan puasa di waktu berjihad. Hukum sunnah. Baik, ya, saya masuk semula. Jadi, ya, satu fadilat yang besar ketika berjihad, dia berpuasa. Ya. Katanya satu puasa, satu hari puasa pada jalan Allah. Mana jihad pada jalan Allah. Dia punya kelebihannya apa? Ini kelebihan dia. Iaitu Allah akan menjauhkan dia. Ba'adallahu bizalikal yawm. Ya, Allah akan menjauhkan dia pada hari itu. Ya. An wajhin nar. Ya, dari api neraka. Sabaina khorifan. Sejauh perjalanan 70 tahun. Ya. Sabahina khalifan tu, yang mana kiraannya ialah 70 tahun. Jadi artinya, kalau mati, dia, dia sudah terjauh daripada api neraka, memang takkan jumpa dan takkan nampak. Ya. Dijauhkan 70 tahun perjalanan api neraka tu.
mana memang terhindarlah daripada api neraka. Atau biasanya kita tengok peperangan-peperangan Rasul yang mendapat kemenangan. Ya, kebanyakan ya, mereka itu berpuasa, contohnya jatuh pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan mereka berperang dan mereka dalam keadaan puasa. Ya. Jadi artinya ya, banyak kemenangan yang diperolehi oleh Nabi dan juga ya, tenteranya, yaitu mereka ketika berpuasa. Ya, apalagi ya, banyak peperangan tu jatuh pada bulan Ramadan. Ya. Maknanya ya, memanglah berat ya, puasa dan dia berjihad. Tetapi kelebihannya itulah dia. Maknanya Allah akan jauhkan dia daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya. Baik, 701 silakan. Sila. Ya, jadi sama dengan tadi jugalah muttafaq alaih, maknanya hadis yang disepakati. Ya, bukan hanya sahih tetapi ulama-ulama pun sepakat ya tentang hadis ini. Tapi gaya bahasa ni lafaz muslim. Ya, gaya bahasa yang diterbaca ni lafaznya lafaz muslim. Nah, macam tu. Ya, pada lafaz Bukhari lain sikit. Tapi maksud yang sama. Baik, catatkan dulu hadis sah 701 ya, hadis sah. Matan dia dianjurkan supaya puasa kita dan tidak puasa itu kurang lebih sama banyaknya. Hukum sunnah. Nah, ini ambil perhatian ya. Ini ramai kadang yang tak faham ya tentang hal puasa ni. Kadang ya, jadikan riak ni pun ada ya. Jadi kena faham betul tentang hadis 701 ini. Ini Aisyah bagi tahu. Dia bagi tahu katanya Rasulullah ya, nak dikatakan dia ya puasa tidak. Ini dia dikatakan dia tidak puasa, dia puasa. Nah, itu ya, tak dapat nak dijangka ketetapan dia. Ya, terkadang ya, dia datang ke rumah Aisyah, ya, dia tanya makanan. Ada tak makanan apa-apa? Ya, dia singgah. Tanya makanan, ada tak makanan apa-apa? Ya, kata Aisyah, tak ada apa makanan pun. Ya. Ha, kata Rasul, kalau macam tu aku puasa je lah. Ya, dengan tak ada makanan tadi, dia meneruskan dengan kata dia berpuasa. Ya. Satu hari dia datang kepada rumah Aisyah. Ya, kemudian Aisyah dia tanya dengan Aisyah, ada tak makanan? Oh, ada, si pulan tu ada hantar. Ya, macam kita kata ya, apa ya? Keju lah macam tu ya. Keju. Tapi dibuat dari kurma. Ya. Jadi berikan padaku. Ya, lalu dia pun makan. Ya. Jadi tak dapat dijangka oleh si oleh Aisyah antara dia puasa dan tidak puasa. Ya.
Kadang kata dia puasa, tapi dia tidak pula. Dan dia datang kepada rumah sahabat-sahabat Rasul. Rumah bapa sahabat Rasul singgah ke Umar tu. Kemudian sukalah si keluarga ni bila didatangi Rasul Salam. Macam kita didatangi pemimpin. Berbangga kita pemimpin singgah rumah kita, macam itulah. Jadi dihidangkanlah makanan, lalu Rasul pun makan itu ini dah habis. Rasul kata, tadinya aku berpuasa. Jadi nak menunjukkan bahawa kalau kita puasa-puasa sunat ni, orang ajak berjamu, tak apalah kita batalkan puasa kita, kita meneraikan jamuan itu. Itu adalah lebih baik dan lebih mulia kalau puasa itu puasa sunat. Jadi seandainya puasa itu puasa qada, mana puasa qada ni dikira wajib, dikira wajib sebab kita mengganti yang wajib. Jadi kalau macam tu, mana kita boleh hadir, kalau nak hadir lah, tak hadir tak apa. Boleh hadir tapi kita tak makan. Boleh macam tu. Ini satu hal supaya kita nak menjaga jangan riak. Bila diajak je berjamu, kita kata puasa. Ajak berjamu, kita puasa. Jadi kita jangan rasa macam riak. Riak bukan ada puasa, ada pahala pun. Tak ada puak pahala. Kita meraihkan kawan-kawan, jamuan kawan-kawan, kita dapat pahala. Kita meraihkan, menyenangkan hati mereka. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ini dikatakan Nabi tidak penuh, tak pernah penuh puasa sebulan kecuali Ramadan. Ini Aisyah kata. Katanya Nabi tidak pernah penuh dia puasa sebulan illa Ramadan, melainkan Ramadan. Dan aku tidak lihat dia banyak dalam bulan-bulan yang berpuasa melainkan katanya pada bulan Syaban. Maknanya paling banyak dia puasa tak genap. Satu bulan Syaban tu tak genap. Tapi banyaklah dia puasa pada bulan Syaban. Mana selang-selang tu banyaklah. Tapi tak penuh. Ini dalil yang kita perlu ambil. Jangan kita pula hebat daripada Rasul. Kita puasa 3 bulan. Daripada Muharram, Syaban, Muharram, Syaban, Ramadan. Jadi 3 bulan. Rejab, Syaban, Ramadan, Rejab, Syaban, Ramadan. Jadi 3 bulan kita puasa bersambung. Ini kita dah melampaui. Mana dah lebih hebat daripada Rasul. Jadi hadis sahih mengatakan Rasul tak pernah puasa penuh kecuali Ramadan. Dan tak pernah Rasul banyak puasa melainkan Syaban. Pegang hadis ni. Jangan lupa pegang hadis ni. Jadi kalau kita nak memperbanyakkan pun, perbanyakkanlah puasa pada bulan Syaban, tapi bukan penuh. Kita teringat orang-orang tua kita selalu kalau masuk je Rejab dia puasa, kemudian Syaban dia puasa, kemudian disambung dengan Ramadan 3 bulan dia puasa. Bila ditanya kenapa banyak sangat puasa, dia kata nak melatih. Kalau di pada bulan Rejab, dia kata dia nak melatih untuk bulan Ramadan. Kalau ditanya bulan Syaban pun, kata dia nak melatih untuk bulan Ramadan. Tapi sebenarnya kita janganlah maknanya zon ataupun kita sangka buruk. Kemungkinan orang tua ini dia membayar kifarat. Dia kan ada kifarat-kifarat, kena puasa syahraini mutatabi'aini.
dua bulan berturut-turut. Kan? Ya, mungkin dia ada kesalahan nak membayar kifarah. Ya, kifarah kena puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau bulan-bulan lain dia puasa, ketara sangat. Ya. Bulan lain selain daripada dekat dengan Ramadan, lain-lain bulan contohnya. Ya, nampak sangat kesalahan tu. Jadi untuk tak menampakkan kesalahan tu, itu dia buat ya Rejab, ya Syaban, ya Ramadan. Jadi tak ketara. Jadi ya kemungkinan dia bayar kifarah. Tapi kita yang tak ada kifarah janganlah ikut pula. Ya. Kita pula ikut jadi macam syariat pula. Salahlah kita. Ya. Sebenarnya dia puasa tu dia nak bayar kifarah. Ya. Sebab ya ada hukum-hukum yang wajib. Wajib tu ya kena bayar kifarah. Iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Baik, sambung lagi. 702. Siapa nak baca lagi? Silakan. Saya baca, Ustaz. Silakan. Catatkan hadis 702. Hadis sah. Matan, dianjurkan puasa tiap-tiap bulan Qomariyah. Tanggal 13, 14 dan 15. Bracket Yaumul Bid atau Ayyamul Bid. Ayyamul Bid. Ba ya dot. Alif ya alif mim. Alif ya alif mim Ayyamul al al bid. Alif lam ba ya dot. Ayyamul bid. Alif lam ba ya dot. Dot. Alif lam ba ya dot. Bunyinya ya sambung kepada ayyamul bidi. Wakafkan ayyamul bid. Ayyam tu mana hari-hari. Bid tu putih. Bid daripada baidok. Ya. Baidok, abiyat, ya, mana putih. Hari-hari putih. Ya. Hukum sunnah. Baik. Ya. Salah satu daripada orang suka beramal, kalau nak beramal, biar ada dalil. Contohnya, ya, dia suka berpuasa. Ya. Jadi biarlah puasa itu ada dalil. Contohnya salah satu puasa tatawu atau puasa sunat ini, ia ada pada tiap-tiap bulan Qomariyah. Ya, kita bukan bulan Syamsiah ya. Kalau Syamsiah, jangan kira bulan Syamsiah. Bulan Qomariyah, bulan Islam. Ya. Jadi ya bulan Qomariyah ni ambil tanggal 13 ya 13 hari bulan, 14 hari bulan dan 15 hari bulan tiap-tiap bulan kalau nak. Ya. Disebut sebagai Ayyamul Bid, hari putih. Kenapa hari putih? Ya, sebab hari itu terang. Malam tu bulan dah bulat. Ya, dah terang. Jadi itu disebut hari putih. Ya. Hukum dia sunnah, sunnah tu sunnah. Ya? Macam Kak Qomariyah, dia lahir bulan Qomariyah. Ya, mungkin waktu matahari bulat. Matahari bulat kau apa? Bulan bulat.
Nah, jadi disebutlah Qamariyah. Ah, bulan penuh, bulan-bulan, bulan penuh. Ah, bulan penuh. Kadang, ada nama Syamsiah, kadang ada nama Qamariyah. Macam itulah. Daripada perkataan Qamar jadi Qamariyah. Baik, ini ada pada tiap-tiap bulan. Kalau nak puasa. Ambil hari bulan Islam, yang hari bulan Miladi, apa ni, Syamsiah. Yang ambil Masihi, ambil Qamariyah, bulan Hijrah. Okey, 703 pula, siapa nak baca? Ah, silakan. Sila. Sila. Catikan ya. Hadis 703, hadis sah. Matan, dilarang isteri berpuasa sunat. Dilarang isteri berpuasa sunat tanpa izin suaminya. Hukum haram. Ya, jadi kita bagi perempuan, orang perempuan yang ada suami. Maknanya ya, kita nak buat pahala. Tapi kita mengerjakan yang haram. Walaupun puasa itu baik, tapi dihukumkan haram ya, tanpa izin suaminya. Itu dalam hadis ini, lafaznya lafaz Bukhari, walaupun mutafak alaihi. Mutafak alaihi macam tadilah, mana sepakat ke atasnya, iaitu Bukhari Muslim, dan disepakati oleh ulama-ulama hadis lain. Tapi lafaz ini lafaz Bukhari, mana kata-kata yang kita baca ni daripada Bukhari. Cara gaya Muslim lain. Ha, ini gaya Bukhari, dia punya lafaz ni macam tu. Tapi ada tambahan daripada hadis Abu Daud, ghairu Ramadan, selain Ramadan. Mana selain bulan Ramadan, isteri tak payah minta izin dengan suami nak puasa Ramadan. Sebab itu puasa wajib. Ha, jadi puasa sunat ni, kena minta izin. Bang, besok aku nak puasa sunat boleh tak? Puasalah. Ha, tak apa, boleh tu namanya. Oh, tak boleh. Besok kita nak pergi Penang. Ha, nanti nak makan-makan singgah-singgah. Ha, jadi benda ada yang maknanya suami tak benarkan. Ha, jadi sebab itu kena minta izin kepada suami kalau nak puasa sunat. Ha, jangan kita tempuh benda yang baik tapi haram. Salahlah. Memanglah baik puasa. Tapi dalam segi hukum haram, mana nak pilih. Padahal senang minta izin je. Kalau diizinkan, tak ada salah. Baik, itu hadis bukan apa, mana Nabi sendiri telah memberitahu demikian, tidak halal. La yahillu lil mar'ati antasuma. Tengok. Tidak halal bagi seorang perempuan bahawa ia berpuasa, wa zawja syahidan, sedangkan suaminya itu hadir ada, illa bi'izni, melainkan dengan izinnya. Baik, itu sama lagi hadis selanjutnya 704. Ha.
Oke. Dia 704, artinya daripada 703 ni dia dah masuk dalam bab larang, ya, bab larangan. Artinya seorang perempuan dilarang tak halal puasa, itu mana dilarang lah. Dia kecuali dengan izin suami pada puasa sunat. Ha, ini pun dah masuk wama nuhya an saumi, iaitu tajuk tadi dan apa yang dilarang dari puasanya. 704 cantik kan? Hadis sah. Hadis sah, kemudian koma. Lihat hadis 509. Lihat hadis 509. Itu ulangan ni lah. Matan. Dilarang puasa pada dua hari raya. Hukum haram. Simak semula. Hadis 704 ini Nabi melarang ia dua hari berpuasa, iaitu Yaumil Fitri wa Yaumil Nahri, iaitu pada hari raya puasa, raya fitrah dan juga hari raya korban. Kita sebut hari raya haji. Ya? Jadi kalau kita tahu bahawa ya, esok jatuh ya, satu Syawal, ya, janganlah kita nak ya, meniatkan puasa. Begitu juga ya, kalau seandainya ya, besok jatuh raya haji, ya, kita juga janganlah berpuasa. Ya, ataupun hari syak, ya, hari yang meragukan, ya, maka ya, kita juga tak sah berpuasa kerana hari itu meragukan. Contoh begini, biasa raya haji tak kecoh sangatlah, ya, macam raya puasa. Contohnya kalau raya puasa tadi, ya, di keliling kita semua dah raya. Ya, besok raya, diisytiharkan besok raya. Yang kita pula, ya, tak nampak anak bulan contohnya. Alasannya tak nampak anak bulan, kita tak raya. Sedangkan keliling kita ni, negara keliling kita yang berdekatan, baik Thailand, baik Singapura, baik Indonesia, kemudian kita dengan negeri yang jauh lain daripada tempat kita, ya, dia dah besok maknanya raya, dah diisytiharkan besok raya. Jadi kita ni dah jadi ragu. Bila ragu, besok kita tak payah puasa. Ya, yang dikatakan besok, ya, besok katanya belum raya lagi tempat kita, sedangkan tempat-tempat lain dah raya, itu dah kita kan hari syak, hari ragu. Jadi takkanlah 3-4 buah negara semua raya, kita tak raya. Ha, jadi kita dah jadi ragu. Bila ragu, ya, kita tak payah raya. Kita boleh berbuka hari itu, ya, tapi tak solat je lah. Sebab ya, belum diisytiharkan sebagai raya resmi. Ya, jadi kita boleh berbuka kerana kita dah ragu. Jadi keraguan tu, hari syak tu, kita tak boleh berpuasa. Puasa tak sah. Ya. Macam tu lah. Biasa jatuh ialah Syawal lah. Ya. Macam hari tu, ya, semangat sangat. Semangat sangat nak puasa. Tapi terkejut raya. Ya. Tengok-tengok raya terkejut. Ya. Semua tak siap. Ya. Jangan macam tu. Ya. Setengahnya memanglah, memang rasa tak raya. Ya, tapi tengok-tengok raya pula. Ya, yang macam tu dah tentulah besok kita jangan puasa. Ya. Jadi isytiharkan memang besok raya, memang tak payah kita nak berpuasa. Ya. Jadi dua hari ni janganlah kita nak buat puasa-puasa sunat ke apa. Ya, memang hari haram kita berpuasa. Ya. Dua hari itu, iaitu hari raya
puasa dan hari raya haji. Okey, silakan. Lain. Ini bab larang ya. Nah, apa yang dilarang. Okey. Sila. Okey, catatkan ya, hadis 705 hadis sah. Matan dilarang untuk selain mutamatti, mutamattu. Mutamattu. Koma, berpuasa pada hari-hari tasyrik. Pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hukum haram. Baik. Tamattu ni adalah orang yang haji tamattu. Orang haji tamattu ni, ya, dia kena puasa, ya, 3 hari di Mekah dan 7 hari bila balik kampung. Ya, jadi 10 hari semuanya. Jadi dia kena berpuasa, ya, kerana dia tidak dapat, ya, membayar korban ataupun apa ni, membayar dam. Jadi dia kena wajib puasa 10 hari sebagaimana dalam Quran. Ya. 3 hari fil hajj puasa ba'ina, ya, dan 7 hari puasa ba'a iza raja'tum, dan 7 hari apabila balik kampung. Okay. Artinya 7 hari. Jadi dia, ya, 11, 12, 13 dia boleh puasa. Sebab khuatir nanti, ya, kenderaan balik dah sampai atau dah dekat. Jadi nanti tak sempat dia nak puasa. Jadi dia boleh berpuasa kat sana 3 hari. Mungkin hari yang ke-14 atau ke-15, ya, dia dah nak balik, contoh. Jadi dia kena puasa lah 11, 12, 13 tu. Jadi kita dan orang yang tak berhaji, ya, tamat tu, ya, dia boleh, jadi dia tidak boleh, ya, berpuasa hari-hari itu. Sebab hari-hari itu, ya, hari-hari korban, yang mana hari itu adalah hari makan minum dan juga hari berzikir kepada Allah, mengingati Allah Azza wa Jalla. Itu dikatakan hari tasyrik. Jadi pendek kata, hari raya haji ni berpanjangan lah. 10, ya, dah kita tak puasa, tak puasa haram. Kemudian 11, 12, 13, ya. Jadi kita pun tak puasa. Yang boleh puasa orang tamattu. Ya, tamattu atau tamattik. Mana haji tamattu namanya, ya. Baik lagi, hadis 706. Tak pernah baca. Nah, sila. Thank you.
Maknanya, balik kita catatkan dulu. Ya, hadis 707. Ya. 706. Sorry. 706. Hadis sah. Matan dia. Orang yang mengerjakan haji tamattu. Kalau tidak dapat membayar dam, wajib berpuasa pada hari-hari tasyrik dalam reket. Lihat surah Al-Baqarah ayat 196. Hukum sebagai satu ketentuan. Surah Al-Baqarah ayat 196. Ya. Nah, itu saya katakan tadi, ya, karena rujuklah pada Al-Quran ayat 196. Ya, iaitu surah Al-Baqarah. Ya, orang yang haji tamatu ni dia kena bayar dam. Ya, tapi kalau tak dapat nak bayar dam, ya, tak ada kemampuan nak bayar dam, dia kena wajib puasa. Puasanya dia kena buat sana 3 hari. Ya, kemudian 7 hari di kampung. Nah, itu maknanya bukan sunat ya. Nah, itu maknanya dia kena wajib mengesahkan sahnya haji dia. Ha, jadi dia 7 hari dia kena buat pergi kampung dia. Bila dapat visa rojaktum, apabila telah kembali kamu. Ha, telah kembali kamu ke kampung, kamu kena buat. Eh? Ha, kena, sebab itulah hari tasyrik walaupun haram bagi orang lain, tapi halal buat orang tamat tu. Eh? Apa sebabnya itu saya tanya cakap tadilah. Kadang dia nak balik cepat. Eh? Ha, kalau nanti dia tak buat, ya, tak dapat nak puasa 3 hari kat sana, dah satu kesalahan. Ha, jadi kena buat juga 3 hari kat sana. Macam itulah. Lagi? Hadis 707. Okey, silakan. Ha. 707. Orang yang sama pun tak apa, sila. Ya. Janganlah kamu khususkan. Ha. Okey. Catatkan ya, 707 hadis sah. Matan dilarang mengkhususkan ibadat pada malam Jumaat.
dan pada siangnya. Hukum tidak sah. Kemudian dash haram. Baik, saya masuk semula ya. Dalam ya kedudukan malam ya, yaitu malam Jumaat dan hari Jumaat. Ya, kita tidak boleh mengkhususkan untuk kita berbuat ibadat. Kita nak buat ibadat mesti malam Jumaat. Ya. Nak buat suatu ibadat malam Jumaat. Kita khususkan malam Jumaat mesti baca Yasin. Ya, ini namanya mengkhususkan. Ya, jangan buat macam tu. Hari-hari lain pun boleh buat. Jangan khususkan macam tu. Ya. Hari-hari lain pun ya boleh dibuat. Ataupun bila nak solat tahajud, solat je malam Jumaat. Lain tak solat. Jangan buat macam tu. Ya, dilarang oleh Nabi demikian. Ya, begitu juga dalam puasa. Ya, kalau puasa hari Jumaat tu hukumnya haram. Kecuali orang yang ya, sudah ya biasa jatuh pada hari itu puasanya. Contohnya, puasa sunat di antaranya ialah puasa Nabi Daud. Iaitu selang sehari. Kemudian, bila dia buat selang sehari, sehari buka, sehari puasa, tiba-tiba jatuh hari itu hari Jumaat. Hari Kamis memang jatuh tak puasa. Ya, sebab selang. Hari Jumaat pula dah jatuh hari Jumaat. Itu boleh. Ya, orang macam tu boleh. Artinya, giliran puasanya sunat tadi, ya, jatuh pula pada hari Jumaat. Ya, jadi, boleh. Ya. Kalau macam, tapi kalau kita khusus nak buat nak dapatkan fadilat hari Jumaat lah, kayak aku nak puasa, itu hukumnya haram. Ya. Walaupun ibadatnya bagus, nak puasa, ya, tapi hukum dia haram ya. Dan tidak sah. Ya. Nah, faham-fahamnya lah. Ya. Jadi kalau malam Jumaat tu, ya, tak janganlah khususkan mesti baca Yasin, bacalah surah lain, surah Kahfi ke. Ya, surah lain ya. Ataupun tak perlulah kita nak khususkan satu surah ya. Tiap malam baca Quran je sambung ya masalahnya. Ya. Daripada surah Baqarah tu tiap malam baca sambung-sambung. Ya, sampai malam Jumaat surah jatuh surah. Contohnya surah ya Ali Imran ke. Bacalah terus surah Ali Imran, besok surah apa sambung. Yang rajin baca Quran tu tak perlu nak khususkan. Ya, malam ni mesti nak malamnya, malam ni mesti baca Yasin ya. Tak perlu. Ya, baca Quran tu bacalah terus. Ya, kemudian ya sampai bila khatam tak kisahlah. Ya, sebab kita gemar baca Quran. Ya, tak semestinya malam Jumaat. Tetap malam kita baca Quran, tetap siang kita baca Quran. Sambung jelah. Surah apa yang kita sampai. Itu sebaiknya macam tu. Ya. Jangan pula malam Jumaat dia bangun, malam lain tidur. Ya. Malam Jumaat dia baca Yasin, malam lain tak pernah buka buku, tak pernah buka Quran. Ya. Itu tak baiknya macam tu. Ya. Okey. Kalau boleh satu lagi ni, boleh tak? Satu lagi ni yang bawah ni. Siapa nak baca? Orang yang sama tak apa, boleh baca. Okey, sila. Ya. Mutafa'ala itu ingat ya Bukhari dan Muslim. Ya, jadi lafaz itu sama-sama serupa. Jadi tak ada lafaz Muslim atau lafaz Bukhari, artinya serupa sama lafaznya, bentuknya sama. 708 catatkan hadis sah. Matan dilarang mengkhususkan puasa pada hari Jumaat. Kecuali kalau ada hubungan
sebelum dan sesudahnya. Hukum haram. Baik, semak semula. Hari Jumaat khusus saja. Kita faham ya. Hari berpuasa khusus hari Jumaat saja hukumnya haram. Jadi, ya, kalau dia puasa hari Jumaat, dia dah puasa, nak jadikan dia tak haram, dia kena puasa hari Sabtu. Dia kena puasa hari Sabtu, baru hari Jumaat tu tak jatuh haram. Ataupun sebelumnya, hari Khamis dia puasa, ya, kemudian hari Jumaat dia puasa. Itu tak apa. Tapi kalau khusus hari Jumaat sahaja, hukumnya haram. Ya. Kecuali puasa yang orang buat selang sehari. Jatuhnya pula pada hari Jumaat macam saya ceritakan tadi. Jatuh pula hari Jumaat. Dia puasa, tak apa. Sabtu, dia tak puasa. Ahad, dia puasa. Selang satu hari itu, ya, kata Nabi, sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Nabi Daud punya puasa selang sehari. Ada satu Nabi, siapa lupa nama Nabi itu. Ya. Lagi hebat. Ya, syariat dia, siangnya, seluruh siangnya puasa. Ya, tapi itu tak jadi syariat kepada umat Muhammad. Ya. Seluruh siangnya dia puasa, malam sahaja dia makan. Ada satu Nabi. Tapi tak dijadikan syariat. Yang dijadikan syariat oleh Nabi ialah puasa Nabi Daud. Kalau nak buat. Ya? Yang puasa keseluruhan satu hari, satu tetap hari. Ya? Kalau setahun-setahun lah puasa siang. Itu tak ada. Ya? Tapi ada dibuat, ada di pasantren di Indonesia. Ya, budak-budak tahfiz ni masuk situ. Dia masuk situ, dia punya syarat dia puasa tiga apa yang wajib 2 tahun. 2 tahun dia wajib puasa. Siang puasa keseluruhannya. Malam saja dia buka. Selama 2 tahun wajib. Ya. Penuntut 2 tahun kat situ wajib puasa. Ya. Itu sebenarnya ya, bukan syariat ya. Yang dibuat tu hanya peraturan. Tapi peraturan itu ya, mungkin kita tak tahu kebaikannya sebabnya apa. Kebanyakan pelajar-pelajar ni adalah orang yang susah. Ya, jadi pasantren itu ya, nak menggalakkan orang yang menuntut ilmu. Jadi dengan cara orang tuanya hanya bagi ya, beras 1 kampit saja. Ya, syarat dia. Jadi beras 1 kampit saja yang dibagi sebagai syarat anak dia boleh belajar situ. Sebab itu, ya, dia punya siang tu semua kena puasa. Ya, malam je makan. Ya, tapi ya, budak-budak ni cerdik lah. Akal dia cerdik. Ya, sebab perutnya tak banyak bekerja. Ya. Jadi bekerja akal dia, jadi ya, senang dia dapat ilmu. Tapi itu bukan syariat, mungkin itu hanya peraturan pasantren itu. Ya. Nak menjimatkan belanja. Ya, kebanyakan pelajar-pelajar ini bukan pelajar senang. Jadi nak jimatkan belanja, syarat peraturan di situ, puasa siang, malam makan. Ya. Okey, sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung semula akan datang. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran hari ini. InsyaAllah. Sadaqallahul Azim. Wa sadaqa Rasuluhul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Quran. Wa ja'al kulana imam.